Maaf, nggak ada suaranya. Oke, ini baru ada ya. Oh, tadi dia tiba-tiba, maaf ya, tadi tiba-tiba ini langsung ke mute karena jumlah audiensnya lebih besar jadinya. Dia dengan sendirinya langsung hilang. Oke, saya mulai lagi ya. Nah, bahasan kita malam hari ini ya berkaitan dengan pertukaran informasi untuk tujuan pajak. Nah, tadi saya sudah jelaskan berkaitan dengan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak. Ya, mulai dari penerimaan pajak ya di tahun 2004 ke tahun 2005 itu mencapai dari 238,6 triliun dari sektor perpajakan meningkat menjadi 298,5 triliun di tahun 2005. Lalu di tahun 2006 meningkat lagi ya menjadi 358,2 triliun. Lalu di tahun 2007 ada peningkatan 425,4 triliun dan di tahun 2008 ya ada kenaikan juga menjadi 571,1 triliun per tahun 2008. Ya, selanjutnya kita lihat di tahun 2009. Nah, itu tentunya pertumbuhannya bila kita lihat mengalami penurunan. Ya, penurunan sebesar 4,66. Ya, sehingga bisa dikatakan jumlahnya tidak terlalu baik bila kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan di tahun 2016 ya kita lihat itu menjadi 1.105,9 triliun. Nah, kita lanjutkan dengan komposisi penerimaan pajak. Ya, coba saya lihat lagi ini jangan-jangan. Oke, enggak ya. Nah, kita lanjutkan. Dari komposisi penerimaan pajak itu ada anggaran pendapatan belanja negara per tahun 2015 ya mulai dari sektor pajak penghasilan sebesar 47,2%, lalu dari pajak pertambahan nilai penerimaannya sebesar 40%, selanjutnya ada PBB nilainya 1,9%, cukai dan pabean di bawah naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu sebesar 10,1% dan pajak lainnya nilainya adalah 0,8%, yaitu untuk APBNP tahun 2015. Tetapi di tahun 2016, nah itu kita akan melihat untuk pajak penghasilan rancangannya itu 50,1%, PPN-nya 37,6%, lalu untuk cukainya 10,2%, pajak bumi dan bangunannya sebesar 1,3%. Ya, dan pajak lainnya adalah 0,8%. Ini sifatnya masih prediksi. Ya, karena sifatnya prediksi, jadi dia belum direalisasikan. Tentunya kita akan melihat hasil dari realisasinya ada di mana, ada di LAKIN ya. Laporan kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, LAKIN ini khusus untuk membahas laporan terkait dengan penerimaan dari sektor perpajakan. Ya, nanti ada perbandingan mulai dari tahun-tahun yang lalu, lalu dilanjutkan dengan tahun yang sekarang dan harapan atau prediksinya di tahun yang akan datang. Ya, tentu kita akan bisa melihat secara lebih jelas di dalam LAKIN tadi. Ya, kemudian kita lanjutkan perkembangan jumlah wajib pajak mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Nah, di situ ada wajib pajak terdaftar. Ya, di tahun 2013 itu jumlah WP terdaftarnya 24
1.347.763. Nah, bila kita lihat jumlah WP terdaftar itu dari tahun ke tahun tentunya mengalami peningkatan. Ya, apakah sebanding dengan jumlah pelaporan dan pembayaran pajaknya ya? Jumlah WP-nya bertambah. Tetapi bagaimana dengan kewajibannya? Apakah mereka patuh terhadap setiap kewajiban perpajakannya? Ya, baik dari sisi pembayaran maupun dari sisi pelaporan. Nah, bila kita lihat dari jumlah wajib pajak terdaftar itu sebesar 24 jutaan. 24,3 jutaan lebih ya di tahun 2013. Nah, wajib pajak yang terdaftar, wajib SPT itu sebesar 17.731.736. Ya. Dan seterusnya untuk tahun 2014, 2015, dan juga tahun 2016. Ya, lalu dari WP terdaftar wajib melaporkan surat pemberitahuan, tentunya akan ada realisasi dari surat pemberitahuan. Ternyata jumlah WP terdaftar wajib SPT-nya 17,7 jutaan lebih di tahun 2013, yang melakukan pelaporan SPT-nya nggak sebanding ya, hanya 9.966.833. Ya, tentunya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan harus menggenjot penerimaan pajak dan juga harusnya sama yang akan melakukan pelaporan SPT, apakah itu orang pribadi ataupun badan, jumlahnya pun harus sama ya. Masa di tahun 2013 WP terdaftar wajib SPT-nya 17 jutaan tapi yang melakukan pelaporan SPT hanya 9 juta 9,9 jutaan orang saja. Termasuk di dalamnya ada orang pribadi dan badan maksudnya ya. Masa hanya 9.966.833 wajib pajak saja. Ya tentunya kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah ada yang salah? Salah berkaitan dengan regulasi atau undang-undang yang sudah dibuatkan? Atau mungkin sanksinya kurang berat. Ya kalau WP yang tidak melakukan pembayaran dan pelaporan SPT kan harusnya dia dikenakan sanksi dong. Yang lainnya aja buktinya mereka patuh terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Lalu kenapa masih banyak sekali WP yang belum melakukan pembayaran dan pelaporan SPT-nya? Ya bisa jadi karena mereka lupa. Atau bisa jadi juga karena mereka udah tahu, tapi mereka males. Ya, karena mereka udah tahu nih kewajiban pajaknya seperti ini. Tapi mereka saking gabutnya, mereka nggak mau ngapa-ngapain itu melakukan pelaporan SPT juga bodo amat. Emang gue pikirin, ntar juga ada lagi nih, seperti tax amnesty, pemutihan terhadap kewajiban perpajakan yang udah lewat-lewat. Ya bagus kalau ada ya seperti itu. Tapi kalau nggak ada tentunya kita sendiri yang menjadi, tentunya kita sendiri yang akan bermasalah, menjadi bumerang buat kita sendiri. Ya di dalamnya itu pada saat kita sudah tahu, sudah memiliki nomor pokok wajib pajak, tentunya kita harus melakukan pemenuhan atas kewajiban perpajakan yang kita miliki. Ya lalu ada rasio kepatuhan SPT terhadap wajib pajak, wajib SPT. Ya, di sini rasio kepatuhannya di tahun 2013 itu 56,21%, 59,21% di tahun 2014, 60,42% di tahun 2015, dan 63,16% di tahun 2016. Itu untuk rasio kepatuhan SPT terhadap wajib pajak, wajib SPT. Ya tentunya pemerintah harus senantiasa melakukan apa pembaruan standar regulasi atau undang-undang pajaknya atau misalnya mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan yang terbaru dalam rangka supaya wajib pajak itu melakukan pemenuhan kewajiban pajak yang ada. Ya kalau per satu SPT orang pribadi dendanya hanya 100 ribu.
tentunya mereka merasa, ah cuma 100 ribu ini ntar gue bayar deh sama bunga-bunganya. Kalau misalnya berkaitan dengan SPT badan, SPT badan dendanya adalah 1 juta rupiah ya untuk SPT badan. Kalau SPT PPN itu 500 ribu rupiah. Nah tentunya kalau badan berpikir juga ya, kalau dia per satu SPT dendanya 1 juta, ya mendingan dia pakai buat yang lain. Melakukan pembayaran atau biaya-biaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan operasionalnya dia yang lain. Daripada harus dipakai buat membayar denda karena keterlambatan melakukan pelaporan SPT. Ya dari sana kita bisa melihat ya, perbandingan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Ya, itu adanya perbedaan. Ya, ternyata jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT. Nah, selanjutnya realisasi beberapa pos penerimaan pajak. Ya, apabila kita lihat ya, mulai dari tahun 2010 ya sampai dengan tahun 2016, yaitu dalam triliun rupiah ya. Realisasi beberapa pos penerimaan pajak untuk PPh pasal 21, PPh 25, 29 orang pribadi, lalu ada PPh 25, 29 badan, kemudian ada pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya ada pajak non migas ya, dan juga total. Nah, dari sini kita akan melihat adanya jumlah yang tentunya semakin dari tahun ke tahun tentu ada mengalami peningkatan. Ya, bila kita bandingkan untuk PPN, tahun 2010 PPN-nya 219,53, 2011 menjadi 277,8 triliun rupiah, lalu 2012 menjadi 337,58 triliun, 2013 menjadi 384,71, lalu 2014 jadi 409,18, dan 2015 menjadi 423,71 triliun. Dan 2016 itu ternyata ada mungkin itu belum semua ya. Ini bisa jadi PowerPoint ini baru dibuat pada tahun 2016, makanya belum update. Ini belum semua realisasinya dicantumkan di sini, makanya jumlahnya hanya sebesar mulai dari PPh 21 109, PPh 25-nya 5,28. Ini pasti belum direalisasikan semua, makanya belum terdapat jumlah angka yang fix. Nah, dari tabel tersebut tentu kita akan melihat adanya perbedaan ya. Perbedaan berkaitan dengan setiap jenis pajak. Mulai dari PPh 21, PPh 25, 29 orang pribadi, PPh 25, 29 badan, dan PPN, PPN BM. Ya, di sini tentunya angka yang paling kecil adalah PPh orang pribadi. Tentunya kalau orang pribadi kan dia, kalau misalnya kebetulan di sebuah kantor pelayanan pajak pertama, ini adalah wajib pajak orang pribadi. Tentu jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau misalnya dia adalah KPP Madya, atau misalnya dia di KPP Badora, Badan Orang Asing, tentunya jumlahnya juga tentu akan berbeda. Ya kebetulan karena PPh orang pribadi ini yang melakukan pelaporan juga tentunya masih sedikit, sehingga jumlahnya tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan jenis-jenis pajak yang lain. Ya, kemudian kita lihat di sini ada offshore tax evasion dan BPS. Ya, sebelumnya kita harus pahami dulu ya berkaitan dengan
Kalau misalnya BFS itu apa sih Pak? BFS ini adalah base erosion and profit shifting ya. Base erosion and profit shifting itu merupakan salah satu bentuk dari abuse bisnis ya, penyalahgunaan bisnis. Karena kenapa? Ini sebenarnya tidak boleh diterapkan. Ya, di mana perusahaan-perusahaan multinational corporation atau perusahaan-perusahaan MNC itu melakukan perencanaan pajak tapi dengan cara menggerus profit atau keuntungan dan atau mengalihkannya. Ya, tujuan dari tindakan ini adalah negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Jadi dia tuh rencananya dia punya dana nih, punya duit perusahaan-perusahaan MNC ini, perusahaan-perusahaan multinational corporation ini dia memiliki dana, tapi dia mengalihkan dananya tersebut ke negara-negara lain yang menerapkan tax haven. Lalu dari sana dia akan apa? Dia tujuannya adalah tax planning, menghindar aja sih untuk menggerus profit atau keuntungan dengan cara melakukan penghindaran. Ya jadinya tentunya ini salah nggak Pak? Bisa dikatakan salah ya, karena ini sebagai bentuk dari apa penyalahgunaan bisnis ketika perusahaan itu menerapkan Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS. Lalu untuk offshore tax evasion ini sebenarnya perusahaan-perusahaan ini juga berusaha melakukan apa? Dia melakukan penghindaran atas pajak. Dia udah tahu nih, misalnya mendekat akhir bulan April, dia sudah jaga, jadi dia per akhir tahun 2000, di tahun sebelumnya ya, di bulan Desember, dia sudah hitung. Kira-kira nih nantinya saya laba kena pajak saya adalah sekian. Jadi dia nanti berusaha apa melakukan pengalihan dan penghindaran pajak tadi. Ya makanya ada istilah offshore tax evasion and BPS di Indonesia. Ya, nah itu di situ ada pernyataan mitos, mitos atau fakta nih berkaitan dengan hal tersebut. Nah, karena apabila kita bandingkan di dalam tabelnya ya. Nah, ini ada tabel number of MNEs suffered loss in Indonesia ya. Bagaimana dengan kerugian yang dialami oleh multinational companies ya. MNE ini adalah multinational companies di mana didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan multinasional yang mengalami kerugian dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Apakah make sense? Sebuah perusahaan multinasional itu dia mengalami kerugian secara berturut-turut lagi. Masa dia ngalamin kerugian selama 5 tahun berturut-turut? Nah, kalau kita pikir secara logika tentunya jangan-jangan ada permainan, bukan kita negative thinking ya. Tentunya kita nggak bernegative thinking, tapi dengan kondisi demikian, pada saat kita melihat adanya jumlah perusahaan-perusahaan multinasional yang mengalami kerugian ini, yang berada di Indonesia tentunya dari tahun 2004 sampai tahun 2013, tentu pemerintah dalam hal ini pemerintahan kita, yaitu Kementerian Keuangan, tentu dia akan berpikir lagi kan. Ternyata bisa saja diterapkannya base erosion and profit shifting tersebut. Ya, lalu kita lihat di sini ada inward FDI position in Indonesia. Ya, inward FDI ini, FDI itu adalah foreign direct investment position ya maksudnya ya. Jadi posisi investasi asing yang secara langsung ke dalam negeri. Nah, di situ posisi investasi ini kan tentunya adalah investor-investor luar, investor-investasi yang nantinya mereka akan invest ke Indonesia. Ya, secara langsung nih, dia langsung melakukan investasi. Nah, di situ ada Netherlands, kemudian ada Singapura, Netherlands hanya satu. Di tahun 2014, Singapura ada dua. Kemudian dari Kepulauan Mauritius itu ada 8. Nah, itu tentunya juga apakah ada permainan di balik ini semua? Apakah mereka memang sedang melakukan apa? Melakukan tax planning tadi dengan cara
melakukan base erosion and profit shifting. Ya, ini karena ini merupakan suatu bentuk penyalahgunaan terhadap bisnis atau yang dijalankan di Indonesia. Tentunya pemerintah sudah melihat hal tersebut, bahkan mereka pun sudah membuat sebuah riset penelitian bahwa dari tahun ke tahun itu perusahaan multinational companies ini ternyata mengalami kerugian kok bisa sampai berturut-turut. Kalau misalnya tahun ini rugi, besok dia untung, besoknya lagi masih untung, tahun keempatnya rugi, kelima rugi, itu masih make sense. Ya, tentu kita masih berpikir secara logis, oh ternyata tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau ternyata sifatnya itu ada sesuatu yang memang direncanakan ya. Kalau memang ada yang direncanakan, tentu kita tidak bisa ini suara saya masih ke-mute. Kasih tahu lagi ya kalau suara saya ke-mute ya. Enggak, Pak. Oke. Okay. Iya, oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentunya itu pun akan menjadi perhatian apakah yang harus dilakukan berkaitan atau menghadapi kondisi demikian. Kalau enggak, lama-kelamaan perusahaan-perusahaan multinasional ini berusaha mengalihkan terus setiap kali ada pelaporan SPT badan. Yaudah, saya sekarang akan melakukan pengalihan dulu duitnya sementara ke negara-negara yang memiliki tarif pajak rendah. Begitu sudah selesai pelaporan SPT badan, baru saya kembali lagi, baru saya tanamkan kembali dananya. Tapi menjelang akhir tahun lagi nih, bulan tahun depan, saya akan melakukan hal demikian. Ya, tentunya seperti itu. Jadi, bisa jadi kan mereka berspekulasi kan, apalagi di Indonesia juga udah ada ketentuan kalau misalnya invest habis itu dibawa dananya ke luar negeri tentu akan dikenakan pemotongan pajak final 20% kan kemarin kan waktu kita bahas penghasilan SBUT. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan hal tersebut tentu mereka nggak mau kan dipotong final PPh final secara aman kayak gini aja melakukan pengalihan pajak dulu sementara. Mengalihkan dana dulu sementara, baru habis itu melakukan pemanfaatan lagi, nanti invest lagi di Indonesia. Tapi begitu akhir tahun depan begitu lagi, saya akan mengalihkan lagi ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Ya, tentunya seperti itu. Ya, jadi bila disimpulkan bahwa ini mitos atau fakta, saya bisa mengatakan yang namanya offshore tax evasion dan BTS di Indonesia ini sifatnya adalah fakta. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat latar belakang pertukaran informasi untuk tujuan pajak. Ya, ini waktu pertama kali kita bahas tentang tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Itu saya juga pernah bahas ini ya, kenapa bisa muncul perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, yang pertama tentunya adalah globalisasi ya, di mana transaksi bisa dilakukan di negara lain oleh wajib pajak di negara yang berbeda tentunya. Dan batasan-batasan antar negara itu semakin tidak ada. Jadi orang bisa melakukan komunikasi bertransaksi dari negara-negara atau bukan hanya dari satu negara saja, tapi bisa dengan berinteraksi dan bertransaksi dengan negara-negara yang berbeda. Ya, lalu yang kedua adalah munculnya negara-negara tax haven. Sebenarnya dengan munculnya negara-negara tax haven ini menjadikan apa? Menjadi sebuah ancaman juga ya. Bagi ancaman bagi siapa? Bagi negara-negara yang sudah memiliki penerapan pajak yang baku. Apalagi di Indonesia. Udah punya penerapan PPh badan, tarif pajak 25% pribadinya, tarif progresif pasal 17. Lalu ketika ada negara-negara tax haven, tentunya kita akan ketakutan juga, pasti bisa saja dong pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia memilih untuk invest atau dia mengalihkan dananya ke tax haven countries daripada dia nanti invest di Indonesia sendiri, kan?
dia membuat menanamkan dananya dalam bentuk deposito atau bentuk tabungan lainnya di Indonesia, nanti dia bakal dikenain pajak. Jadi cara amannya dia adalah dengan apa? Dengan cara melakukan atau dia harus membuat sebuah atau penerapan pajak yang bisa melindungi setiap pengusaha-pengusaha yang ada di negara tersebut. Ya, jadi jangan sampai nantinya dengan bermunculan negara-negara tax haven, akhirnya Indonesia menjadi kalah pamor ya, ibaratnya seperti itu. Atau karena saking percaya banget dengan penerimaan pajak, akhirnya kita, ah udahlah saya terapin aja pajak yang tinggi. Oh nanti saya juga pasti akan mendapatkan komposisi penerimaan pajak dari berbagai sektor yang lumayan signifikan kan. Tapi dia lupa, ternyata banyak negara-negara yang sudah menerapkan tax haven dan akhirnya warga negara Indonesia lebih merasa aman untuk menanamkan atau invest di luar negeri dibandingkan di negaranya sendiri. Nah, itu akan menjadi sangat bahaya. Kemudian yang ketiga ada aggressive tax planning. Ya, aggressive tax planning ini dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional. Dan ini masih dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional tadi, multinational company, dengan tujuan menghemat pajak sesuai dengan aturan pajak di berbagai negara. Nah, praktek tersebut terjadi di lintas negara dengan memanfaatkan celah peraturan pajak lokal dan juga double non-taxation di aturan P3B. Ya, ini cerdas banget ya cara ini ya. Jadi dia berusaha menggunakan gap atau gray area itu yang pernah saya sebutkan. Karena berada di wilayah abu-abu dan di dalam wilayah abu-abu ini belum pernah diatur. Sehingga dicari cara ya, ada celahnya nih ternyata. Lalu dia cari juga dari perjanjian penghindaran pajak berganda tapi khusus untuk di komponen double non-taxation di aturan P3B. Ya, jadi dia nih secara lantang, secara serta-merta melakukan apa? Melakukan pemanfaatan celah peraturan pajak lokal dan juga non-taxation di aturan P3B. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya, sebentar. Nah, kita lanjutkan. Ya, lalu ada juga ya tadi ya, erosion tax base yang tadi saya sudah jelaskan berkaitan dengan base erosion and profit shifting. Ya, ini dia sama ya dengan BPS tadi. Nah, kemudian dari sana, tentunya apa? Apabila kita lihat dari empat komponen tersebut, satu globalisasi, kedua munculnya negara-negara tax haven, ketiga adanya aggressive tax planning, kemudian yang keempat adalah erosion tax base. Nah, dari dua option yang ada, munculnya negara-negara tax haven dan juga aggressive tax planning ini juga didukung oleh kerahasiaan bank. Kan bank nggak bisa menginformasikan seluruh data yang ada seluruh nasabah atau klien yang ada di bank tersebut kan. Itu nggak sembarangan bisa diinformasikan. Tetapi apakah memang bisa Pak diterapkan di Indonesia? Kalau di Indonesia agak susah ya sekarang ya. Dengan adanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk OJK ini menginginkan apa? Dia menginginkan seluruh data-data nasabah atau klien itu diungkapkan, didisclose supaya Kementerian Keuangan itu bisa memonitoring tiap perilaku nasabah dalam hal ini wajib pajak yang ada di Indonesia. Apakah kerahasiaan bank itu masih tetap dipegang sampai saat ini? Buktinya pajak atau KPP, Direktorat Jenderal Pajak bisa mengetahui satu orang wajib pajak ini memiliki harta atau aset di mana saja. Dia punya kendaraan apa saja, dia punya tabungan di bank mana saja tentunya. Apabila kita katakan kerahasiaan bank tidak semuanya bisa diterapkan ya berkaitan dengan hal tersebut. Jadi
agresif tax planning ini ya secara lambat laun pasti akan lama kelamaan pun akan terkuak. Apabila memang perusahaan-perusahaan multinasional ini notabene mereka mau melakukan penghematan pajak dengan cara bentuk abuse of business tadi ya, itu tentunya akan menjadi bumerang juga terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Ya, dari kerahasiaan bank tentu kita akan melihat peningkatan transparansi melalui pertukaran informasi. Ya, di sini kita akan melihat ya secara transparan setiap informasi yang disajikan oleh perbankan itu pasti akan sampai kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ya, saya juga kemarin pernah kasih contoh ya, setiap kali wajib pajak mau melakukan transfer kan dia harus mengisi LLG kan, lalu lintas giro. Kalau misalnya dia melakukan transfer RTGS di atas 100 juta aja, dia harus tetap mengisi satu form LLG, atau misalnya dia mencairkan satu giro juga harus kasih KTP, fotokopi KTP dan penanda tanganan. Nah, tentunya itu salah satu cara yang dilakukan oleh fiskus atau dirjen pajak untuk mengetahui tujuan, misalnya tujuan pemindahan dana tersebut itu tujuannya untuk apa. Ya, karena dari formulir LLG tadi itu bisa terlihat bahwa wajib pajak ini benar-benar untuk melakukan pembayaran atau pelunasan invoice tertentu, itu sih gak masalah. Tetapi kalau ternyata dia memang memiliki tujuan yang berbeda, ingin memanfaatkan ini tadi ya, dia merupakan atau dia salah satu yang ikut berperan pada BPS tadi, base erosion and profit shifting tadi. Ya, tentunya kita akan melihat dan menjadi perhatian juga. Nah, si Kementerian Keuangan dia bisa memantau dan memonitoring dari setiap data-data nasabah yang ada di perbankan. Lalu begitu dia melakukan transfer dana ke salah satu negara dan negara itu terindikasi memang menerapkan tax haven, akhirnya akan terkuak bahwa nasabah ini atau perusahaan-perusahaan multinasional ini memang ada rencana untuk melakukan penghindaran pajak. Ya, kemudian sejarah pertukaran informasi untuk tujuan pajak. Ya, apabila kita lihat ya dari ini ya. Yang pertama itu ada OECD tahun 1998, ya Harmful Tax Competition. Ini adanya apa? Kompetisi yang nantinya akan kompetisi dalam hal perpajakan yang membahayakan ya. Ya, OECD itu kan sebuah organisasi internasional dengan 30 negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas, itu adalah OECD ya. Dan kemudian OECD ini dia akan apa? Dia pun akan memantau karena dia adalah sebuah organisasi internasional, layaknya adalah pajak bumi, layaknya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, tentunya dia harus apa? Dia harus ikut memantau setiap kegiatan, setiap transaksi, pertukaran informasi yang terjadi antar negara-negara di dunia. Ya, di mana masing-masing negara tersebut tentunya bisa melakukan report. Ya, dia akan mereport bahwa ada sesuatu hal yang aneh. Ya. Karena nantinya bisa membahayakan. Membahayakan siapa, Pak? Membahayakan negara-negara yang sudah menerapkan tax treaty, perjanjian penghindaran pajak berganda, tetapi dimanfaatkan karena tadi melihat adanya celah. Nah, celah itu ternyata bisa dijadikan sebuah excuse untuk menghindari pajak. Ya, jadi OECD ini nanti di tahun 1998 itu dia memonitoring berkaitan dengan harmful tax competition. Kompetisi pajak yang nantinya berbahaya, berbahaya bagi siapa? Bagi negara-negara yang sudah menerapkan tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Lalu yang menguntungkan siapa, Pak? Tentunya negara-negara yang menerapkan tax haven. Ya, negara-negara tax haven ini dia, merekalah yang
akan memperoleh keuntungan. Ya, kemudian berikutnya di tahun 2000, OECD ini fokus terhadap apa? Fokus terhadap the Global Forum on Transparency and Exchange of Information. Ya, karena pertukaran dari informasi itu sangatlah signifikan, maka dari itu OECD ini harus senantiasa melakukan pemantauan. Ya. Apakah pertukaran informasi ini sudah cukup kuat dan juga tidak melanggar hukum yang ada di masing-masing negara? Ya, karena ini kan sifatnya private and confidential ya, Mbak. Kalau data perbankan itu kan sifatnya private and confidential, kita nggak bisa sembarangan minta data tersebut. Anda kalau mau minta sesuatu aja harus sebut tanggal lahir, alamat, nama ibu kandung, dan sebagainya. Tentunya ini nggak bisa sembarangan diinformasikan ke khalayak ramai kan. Sifatnya nggak boleh. Dan orang perbankan tuh harus menjaga betul-betul setiap informasi yang dimiliki oleh nasabah. Karena nasabah-nasabah ini kan mempercayakan uang mereka ke bank yang ada, bank yang bersangkutan. Tentunya perbankan pun tidak boleh menyalahi atas setiap percayaan yang sudah diberikan. Udah gue percaya, ternyata lo beberin semua isi dapur gue lo, misalnya seperti itu. Ya. Ya, jadi OECD ini dia akan lebih fokus kepada pertukaran informasi secara transparan yang nantinya itu akan disajikan kepada ke-30 negara yang masuk sebagai anggota dalam rangka untuk menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Ya, apakah kita sudah kuat Pak untuk menghadapi ekonomi pasar bebas dengan kondisi yang demikian? Ya, tentunya itu banyak sekali pertimbangan yang perlu dilakukan. Kemudian di tahun 2002, OECD ya, di sini tahun 2002 ada model Agreement Exchange of Information dan TIA. Ya, TIA ini dia didefinisikan sebagai Tax Information Exchange Agreement. Ya, TIAA itu adalah Tax Information Foreign Tax Information Exchange Agreement. Yang selanjutnya disebut ini ya adalah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk memberikan bantuan administrasi perpajakan melalui pertukaran informasi ya berkaitan dengan masalah-masalah perpajakan. Ya, jadi tentu harus ada persetujuan berkaitan dengan pertukaran informasi pajak. Ya, kalau misalnya negara-negara yang nggak setuju, ya bagaimana informasi tersebut bisa dilakukan, kan? Orang belum sepakat, kok lu main minta data-data pajak warga negara gua, ibaratnya kan kayak gitu, kan? Kan kita belum sepakat, belum ada MOU-nya. Tiba-tiba saya punya kewajiban untuk memberikan seluruh data nasabah saya, warga negara saya, harus di-sharekan kepada negara tersebut, misalnya. Ya, tentu itu ada excuse-nya juga, ada alasannya juga, kenapa kita harus melakukan Tax Information Exchange Agreement. Ya, jadi pertukaran informasi memang boleh dan harapannya adalah setiap negara-negara yang terlibat haruslah sepakat dengan persetujuan atau perjanjian tersebut. Jangan sampai kalau tidak terjadinya kesepakatan tentunya akan menjadi hal yang miscommunication kan. Jadi antar negara-negara itu belum ketemu harapannya bagaimana, tiba-tiba saya harus menerapkan hal tersebut. Ya tentunya kita harus memperhatikan hal demikian. Ya lalu di tahun 2009 sampai dengan 2010, ada Global Forum menyusun standar peer review dan mulai menyuarakan EOI. Ya, EOI ini adalah Exchange of Information. Nah, jadinya EOI ini selanjutnya disebut sebagai pertukaran informasi. Kalau exchange of information kan berarti pertukaran informasi. Nah, pertukaran informasi ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan.
ya sebagai pelaksanaan dari perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, lalu tax information exchange agreement tadi ya TIA tadi atau perjanjian multilateral itu untuk mencegah penghindaran pajak atau tax avoidance. Kemudian ada pengelakan pajak atau tax evasion dan atau penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Ya, kalau ternyata memang dia sebenarnya tidak terdaftar kan di dalam P3, apalagi P3B ini kan hanya untuk dua negara kan, hubungannya secara bilateral, nggak bisa disusupi oleh ada orang ketiga atau negara ketiga. Nggak ada yang begitu ya. Jadi biasanya P3B itu untuk dua negara, misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Thailand. Ya, jadi dia tidak ada yang bertiga, tapi hanya berdua saja. Nah, tentunya pada saat itu kita akan melihat ya dalam rangka pencegahan penghindaran pajak atau tax avoidance, lalu ada pengelakan pajak tax evasion dan atau penyalahgunaan P3B oleh pihak yang tidak berkenan atau tidak berhak. Ya, kemudian di tahun 2010 United States menerbitkan aturan tentang FATCA ya. FATCA ini adalah Foreign Account Tax Compliance. Ya, Foreign Account Tax Compliance Act ini atau FATCA merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang didasari oleh perundangan Hiring Incentive to Restore Employment Act tanggal 18 Maret tahun 2010 dan mulai berlakunya itu pada 1 Januari 2013. Ya, jadi berkaitan dengan Foreign Account Tax Compliance Act ini tentunya sudah dikeluarkan oleh pemerintahan Amerika Serikat atau United States. Nah, peraturan ini mengatur kewajiban bagi para Foreign Financial Institution atau FFI. Ya, nanti kita akan lihat berkaitan dengan Foreign Financial Institution untuk melaporkan laporan keuangan warga Amerika Serikat kepada International Revenue Services. Ya, jadi mereka tuh Direktorat Jenderal Pajaknya namanya IRS, International Revenue Services, yang terdapat di dalam naungan FFI tadi, di dalam naungan Financial Institution, Foreign Financial Institution tadi. Nah, pembentukan FATCA ini tujuan utamanya adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak atau tax avoidance oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan direct investment dan juga indirect investment melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun kepemilikan perusahaan di luar negeri. Ya, bayangkan ya, ini di Amerika sendiri mereka sudah sampai sejauh itu. Mereka udah buat caranya dan mereka juga sudah membentuk di bawah Foreign Financial Institution dan mewajibkan setiap warga Amerika Serikat itu melakukan pelaporan laporan keuangannya kepada International Revenue Service atau IRS. Selanjutnya, mereka akan memantau ya dengan cara membentuk Foreign Account Tax Compliance Act tadi. Nah, di sana kita akan melihat ya bahwa bahkan di Amerika sendiri pun sangat ketat ketika mereka menerapkan hal demikian. Ya, jadi bahkan masing-masing negara ya memiliki benteng ya, benteng untuk mempertahankan supaya tidak ada penyimpangan pajak atau punya tujuan untuk melakukan pengelakan pajak. Ya, itu yang nantinya akan menjadi sangat berbahaya buat negara mereka. Nah, kemudian di tahun 2013, ya komitmen untuk merumuskan dan bekerja sama dengan AEOI ya. Ya, di mana tentunya mereka akan bekerja sama dan juga dengan G20. Nah, G20 ini adalah kelompok 20 ekonomi utama ya. Tentunya teman-teman sudah tahu berkaitan dengan G20 ini
tapi dia itu sebenarnya kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia, ditambah lagi dengan Uni Eropa. Ya. Kita sebutnya Uni Eropa, karena Eropa kan dia dulu kan banyak pecahannya, sekarang dia bikin lagi menjadi Uni Eropa. Nah, secara resmi G20 ini dinamakan The Group of 20. Ya, The Group of 20, Finance Minister and Central Bank Governor, atau kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Nah, kelompok ini dibentuk kapan? Dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang. Dan tentunya untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Ya, tujuannya adalah untuk bahas tentang isu-isu penting perekonomian dunia. Apakah wajar kita membuat harga, tapi penetapannya adalah harga secara dunia, misalnya. Diakui secara dunia. Jadi bukan hanya diakui secara satu negara atau dua negara saja, tapi di seluruh dunia pun kita gunakan harga ini. Ya, lalu pertemuan perdana G20 ini berlangsung di mana? Berlangsung di Berlin, tanggal 15 sampai 16 Desember tahun 99. Dan tuan rumahnya adalah Menteri Keuangan Jerman dan juga Kanada. Ya, tentunya seperti itu. Kemudian per Juli 2014 baru dibuatlah yang namanya full version of AEOI ditambah dengan CRS. Ya, nantinya si OECD ini memang karena dia bertindak sebagai sebuah organisasi dunia dan dia pun harus memantau kan, melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan-kegiatan transaksi bahkan pertukaran informasi di dunia, karena dia harus melakukan apa? Prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas. Seperti itu. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa OECD ini juga sangat berperan. Ya. Nah, kemudian penjelasan pertukaran informasi untuk tujuan pajak. Ya, pertama apa dulu? Ya, apa alasannya itu apa sebenarnya? Tentu kita harus mendapatkan penjelasan yang lebih gamblang. Nah, pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional atau Exchange of Information, EOI, sebagai pelaksanaan perjanjian internasional. Ya, tentunya karena apa alasannya? Ya, karena perlunya pertukaran informasi tadi dalam hal pajak. Lalu bagaimana? Nah, bagaimana ini? Pemberian informasi potensial mengenai banyak kategori yang diperoleh oleh otoritas pajak. Dengan cara seperti apa? Satu, berdasarkan permintaan, sorry. Lalu yang kedua adalah secara sistematis dan berkala. Dan yang ketiga adalah secara spontan tanpa berdasarkan permintaan. Ya, tentunya kita akan lihat dulu ya. Pemberian informasi potensial mengenai banyak kategori yang diperoleh oleh otoritas pajak. Ya, jadi berkaitan dengan hal ini. Karena itu apa? Karena berdasarkan permintaan banyak negara yang menginginkan hal tersebut. Lalu secara sistematis dan memang berkala ya. Oh, secara tiap bulan itu ternyata memang mereka tetap minta adanya pertukaran informasi. Lalu yang ketiga, secara spontan tanpa berdasarkan permintaan. Nah, itu langsung disediakan ya, tidak perlu lagi diminta, tetapi langsung di-prepare untuk diberikan atau disajikan. Ya, lalu yang berikut, mengapa perlu dilakukan pertukaran informasi? Ya, alasannya kenapa sih?
Pertukaran informasi dilakukan dengan tujuan mencegah penghindaran pajak. Ya, pertukaran informasi yang pertama ini adalah dengan tujuannya mencegah penghindaran pajak ya. Daripada nanti dia menghindar atau nanti dia melakukan pengelahan pajak, itu poin yang kedua. Lebih baik kita berikan informasi ini kan. Memang dirasa perlu. Tentunya ini kalau kita menguntungkan buat negara dia, suatu waktu dia pun akan memperlakukan hal yang sama buat kita. Kalau ternyata ada warga negara kita di negara dia, kita pun akan mendapatkan informasi yang jelas dari dia. Ya, seperti itu. Lalu yang berikut, mencegah pengelakan pajak. Kemudian yang ketiga, mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Ya, di sini tentu kita akan melakukan pencegahan penyalahgunaan P3B yang mana dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak. Dan kemudian poin yang keempat, mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Ya, tentunya ini akan menguntungkan ya kalau misalnya dia mendapatkan informasi dari salah satu bank yang ada di negara tersebut karena warga negaranya dia lagi ada di negara tersebut misalnya. Tentu kita akan mendapatkan informasi yang lebih jelas atau lebih detail. Dari sana kita bisa melakukan apa? Melakukan peringatan. Ya, peringatan bahwa yang dilakukannya itu misalnya salah, seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, dasar hukum pertukaran informasi untuk tujuan pajak. Ya, dasar hukum pertukaran informasi untuk tujuan pajak. Nah, apabila kita lihat dari OECD, nah, pertukaran informasi melalui P3B sebagai dasar hukum. Ya, tentunya kalau kita bisa menganggap bahwa P3B atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ini merupakan atau sebagai dasar hukum yang kuat. Lalu yang kedua diatur dalam pasal 26 OECD model dan UN model. Ya. UN model berarti yang United Nations model. Ya, OECD model juga sudah kita pelajari ya di pertemuan kedua dan pertemuan pertama itu kita bahas berkaitan dengan OECD model. Lalu yang berikut ada TIA ya. TIA ini yang tadi Tax Information Exchange Agreement. Ya, itu model TIA. Nah, itu dipublikasikan atau dipublish oleh OECD pada April 2002. Kemudian yang kedua melakukan fasilitasi pertukaran informasi dengan negara-negara yang tidak memiliki P3B. Yang biasanya dijumpai pada negara-negara tax haven. Ya, tentunya ada negara-negara yang memang dia sengaja ya nggak punya P3B, ngapain orang negara saya negara tax haven, orang semua penduduk dunia aja pengennya ke negara saya karena saya menerapkan tax haven. Jadi saya nggak perlu bikin P3B segala atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Kemudian ada ini adalah Rubik Agreement, ya di sini berkaitan dengan perjanjian terkait akses untuk pertukaran informasi untuk tujuan pajak dengan Swiss. Nah, inti dari perjanjian Rubik ini adalah untuk memberikan pilihan apakah subjek pajak mau mengungkapkan atau disclose, melakukan disclosure secara sukarela informasi mengenai aset-aset yang mereka miliki atau akan dikenakan pajak apabila mereka tidak mau mendeklarasikan. Ya, itu ada Rubik Agreement. Ya, selanjutnya ada FATCA. Ya, untuk FATCA ini tadi Foreign Account Tax Compliance Act. Ini di mana dirancang untuk mendeteksi serta mencegah praktek penghindaran pajak secara ilegal atau tax evasion.
yang dilakukan oleh warga negara Amerika atau United States person melalui lembaga-lembaga jasa keuangan asing. Tentunya mereka walaupun berada di Amerika, mereka menggunakan lembaga keuangan yang bukan dari negaranya ya. Jadi tentunya harus dilakukan monitoring lagi oleh si foreign financial institution. Nah, foreign financial institution ini dia yang mewadahi atau dia dia punya lagi ya di bawahnya itu yang tadi adalah FATCA. Nah, FATCA ini mewajibkan FFI, mewajibkan foreign financial institution ini untuk melaporkan semua rekening yang dimiliki warga negara Amerika Serikat kepada Amerika Serikat melalui IRS atau International Revenue Service. Nah, FFI yang tidak memiliki FATCA dan menolak untuk mengidentifikasi investor Amerika Serikat, ketentuan FATCA memberlakukan pemotongan pajak 30% atas semua jenis pembayaran penghasilan dari Amerika Serikat seperti bunga, dividen, gaji, dan keuntungan atas penjualan instrumen investasi Amerika Serikat. Ya, tentunya dari sini kita akan melihat apabila ya dia ketentuan FATCA ini memberlakukan pemotongan pajak sebesar 30% atas semua jenis pembayaran penghasilan dari Amerika Serikat seperti bunga, dividen, gaji, dan keuntungan atas penjualan instrumen investasi Amerika Serikat. Lalu ada CMAA, ya ini juga yang tadi kita lihat ya. Nah, berkaitan dengan CMAA ini juga CMAAT itu perjanjian pertukaran informasi yang bersifat multilateral. Ya, dia sifatnya adalah tentunya adalah multilateral. Ya, karena di sebenarnya kalau kita bicara tentang CMAA ini sebenarnya dia ada lagi istilahnya ya, namanya adalah MCAA ya. Itu merupakan Multilateral Competent Authority Agreement. Ya, jadi di akhir tahun 2014 yang lalu ya, ada 51 negara yang mensepakati dibuatkannya Multilateral Competent Authority Agreement. Nah, itu untuk mengimplementasikan standarisasi pertukaran informasi terkait perpajakan. Nah, MCAA ini adalah perkembangan dari FATCA, ya, Foreign Account Tax Compliance Act tadi yang sebelumnya sudah diterapkan oleh Amerika dan juga 5 negara maju yang terdiri dari Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan juga UK ya, United Kingdom, untuk bekerja sama dalam memerangi penggelapan pajak atau tax evasion melalui apa? Melalui pertukaran informasi finansial antara negara. Nah, jadi CMAA ini sama juga ya dengan MCAA ya, seperti itu. Nah, kemudian konvensi ini pertama kali diadakan pada tahun 1988. Ya, berdasarkan kesepakatan dari OECD dan juga Council of Europe dan mengalami amandemen di tahun 2020. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jumlah yurisdiksi yang menandatangani CMAAT ini sampai saat ini ada kurang lebih itu adalah 107 negara. Ya, jumlahnya adalah 107 negara. Nah, jenis-jenis metode pertukaran informasi untuk tujuan pajak, tentu kita bisa lihat. Sebentar ya.
Nah, pertama pertukaran informasi untuk tujuan pajak. Kemudian, dalam rangka menyajikan sebuah pertukaran informasi untuk tujuan pajak, itu tadi berdasarkan permintaan atau on request. Nah, di sana itu harus diajukan case by case basis. Ya, tentunya berdasarkan kasus yang terjadi ya. Kasus atau praktek yang terjadi di lapangan dan dilakukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang dari negara yang meminta informasi. Ya, tentunya kita akan melihat bahwa bisa melakukan hal tersebut by on request dengan cara melakukan korespondensi ya dengan pejabat yang berwenang. Lalu yang kedua secara otomatis ya ini menggunakan AEOI tadi ya. Nah, di dalam AEOI ini dilakukan secara periodik, sistematis dan berkesinambungan yang meliputi berbagai kategori penghasilan. Ya, informasi yang dipertukarkan secara otomatis biasanya dikumpulkan di negara sumber penghasilan secara rutin dan umumnya melalui pelaporan pembayaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Ya, nanti di sini harus dilakukan secara periodik. Tentu harus sistematis juga ya. Dan tentunya berkesinambungan yang nantinya meliputi berbagai kategori penghasilan, apakah itu royalti, dividen, konsultasi manajemen. Ya, tentu kita akan divide sesuai dengan penghasilan tersebut. Selanjutnya, kita lanjutkan berkaitan dengan AEOI ini. Informasi yang dipertukarkan secara otomatis biasanya dikumpulkan di negara sumber penghasilan secara rutin dan umumnya melalui pelaporan pembayaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Nah, nanti begitu dikumpulkan di negara-negara sumber penghasilan secara rutin, tetapi tetap harus dilaporkan kepada lembaga jasa keuangan. Ya, itu berarti secara jelas kita bisa mengatakan bahwa tetap dilakukan monitoringnya atau pemantauan. Karena ini melibatkan lembaga jasa keuangan. Lalu pertukaran informasi untuk tujuan pajak yang ketiga adalah secara spontan. Ya. Nah, secara spontan ini tanpa didahului dengan permintaan. Yaitu tanpa didahului oleh didahului dengan permintaan lalu didapatkan dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh negara pengirim informasi. Ya. Nanti ini harus didapatkan dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh negara pengirim informasi. Seperti itu. Nah, kita lihat ya di sini ada jurisdiction ratings following office to review. Nah, itu dilakukan oleh beberapa negara-negara tersebut. Ya, untuk yang compliant, itu dilakukan oleh Australia, Belgia, Kanada, China, ya, Republik Rakyat Cina ya maksudnya, Kolombia, Denmark, Finland, Prancis, Iceland, India, Irlandia, Isle of Man, kemudian ada Jepang, Korea, Lithuania, Meksiko, New Zealand, Norway, Slovenia, South Africa, Spain, dan juga Sweden. Nah, begitu dilakukan largely compliant-nya, itu dilakukan oleh negara-negara tersebut. Nah, untuk partially compliant, ya berkaitan dengan partially compliant ini kan berarti jurisdiction ratings-nya ini bisa dikatakan sebagian dinyatakan sebagian telah sesuai ketika dilakukan penilaian terhadap P3B yang ada di Indonesia atau informasi-informasi yang telah disajikan oleh Indonesia. Ya, Indonesia itu masuk kategori sebagian yang sudah sesuai, tapi sebagiannya lagi belum, maka namanya adalah partially compliant. Nah, untuk yang non-compliant yang belum, itu ada Marshall Island, Panama, kemudian ada Federated States of Micronesia, Guatemala, Trinidad, dan Tobago.
Nah, kemudian jurisdiksi not yet rated di sini jurisdiksinya belum disahkan atau belum diratifikasi karena kenapa? Mereka belum bisa berpindah ya menuju ke phase yang kedua atau mereka belum bisa melakukan ke tingkat selanjutnya, makanya tidak bisa dilakukan ya seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Kazakhstan itu tidak masuk dalam compliant, largely compliant, partially compliant, maupun non-compliant, karena dia di sini di luar sendiri nih. Di beda, di kolom yang, di baris yang berbeda. Lalu kriteria penilaiannya, yang pertama adanya ketersediaan informasi, ya tentunya informasi yang cukup. Enough information, sufficient information, maksudnya. Kemudian akses terhadap informasi serta mekanisme pertukaran informasi. Lalu yang kedua, Indonesia mendapatkan rating partially compliant karena otoritas pajak hanya memiliki akses informasi perbankan yang terbatas. Ya, tentunya betul ya. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya kita akan bisa melihat bahwa akses informasi ini nantinya tidak bisa semuanya dibeberkan kepada negara yang bersangkutan atau misalnya ketika meminta minta pertukaran informasi nggak semuanya bisa kita sajikan kepada mereka. Ya, lalu ada implementasi pertukaran informasi secara otomatis. Nah, di dalamnya di sini ada standar for automatic exchange of financial account information. Ya, standarnya. Nah, standar yang dibuat OECD agar AEO ini dapat dilakukan secara efektif. Ya, tentunya harapannya si OECD ini mengharapkan supaya exchange of information-nya itu bisa dilakukan secara seksama, kan. Kemudian model CAA atau MCA tadi ya, perjanjian antar pejabat yang berwenang di negara partisipan untuk saling bertukar informasi dan bertindak sebagai penghubung antara CRS. Nah, CRS ini merupakan singkatan dari Common Reporting Standard. Ya, yang selanjutnya disebut dengan CRS tersebut didefinisikan sebagai standar pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan. Ya, termasuk penjelasan atau komentaris yang disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD tadi bersama dengan negara anggota kelompok 20 atau Group of 20. Ya, jadi tentunya kita juga akan melihat kepada standar pertukaran informasi tadi yang disingkat dengan Common Reporting Standard. Ya, lalu secara otomatis untuk kepentingan perpajakan tentunya termasuk juga penjelasan-penjelasan atau komen-komen yang ada di bawahnya ya, yang nantinya disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development bersama dengan G20 atau Grup 20. Ya, dengan dasar hukum yang mengatur perjanjian pertukaran informasi. Nah, the Common Reporting Standard. Nah, Common Reporting Standard ini suatu standar yang mengatur jenis-jenis informasi yang akan dilaporkan dan dipertukarkan dengan negara mitra. Lalu untuk komentarisnya, mengilustrasikan dan menginterpretasikan MCAA tadi ya, Multilateral Competent Authority Agreement. Dan juga Common Reporting Standard. Nah, terdiri dari Multilateral MCAA, kemudian ada Non-Reciprocal MCAA, kemudian skema dan panduan penggunaan CRS, lalu ada kuesioner yang terkait kerahasiaan dan data safeguard, selanjutnya poin 5 wider approach dari CRS,
dan deklarasi atas pertukaran informasi perpajakan secara otomatis, dan juga rekomendasi dari standar. Ya, lalu berkaitan dengan informasi yang dipertukarkan sesuai dengan standar AEO itu, Pak, ya, berdasarkan Exchange of Information Automatic. Ya, atau Automatic Exchange of Information. Ya, sebenarnya kan Automatic Exchange of Information ini, dia kan pertukaran informasi keuangan secara otomatis kan yang dilakukan antar negara yang mengimplementasikannya. Lalu kita ingin melihat informasi yang dipertukarkan tuh yang seperti apa sih? Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita akan lihat ada informasi wajib pajak orang pribadi, lalu ada informasi wajib pajak badan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Nadia. Nah, pertanyaan Nadia apa? Mau tanya untuk yang menilai negara-negara termasuk compliant, largely compliant, partially compliant, atau non-compliant itu siapa ya? Nah, pertama kita lihat dulu ya komponen-komponen yang ada di sini tadi. Nah, untuk melakukan penilaian ini dilakukan oleh si OECD tadi ya, yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, negara-negara yang masuk di dalam OECD ini kan terdiri dari 30 negara. Nah, kalau kita lihat dari slide yang saya share, si OECD itu dia sudah melakukan pemikiran terhadap pertukaran informasi mulai dari tahun 98 dan kemudian sampai tahun 2014, dan ini masih berlanjut sampai sekarang, cuma belum diupdate di PowerPoint ini, sehingga dari sana berdasarkan informasi yang disajikan tersebut, akhirnya kita harus melakukan pembagian terhadap negara-negara yang ada di dunia atas informasi yang disajikan oleh masing-masing negara tersebut. Ketika sebuah negara dia masuk dalam kategori compliant, tentunya setiap data perbankan yang disajikan oleh negara-negara tersebut, ya tadi ada Sweden, Spain, South Africa, Slovenia, Norway, New Zealand, Meksiko, dan sebagainya, etc. Nah, itu mereka semua tentunya dianggap sudah melakukan pengungkapan secara terang-terangan atau secara transparan atas keuangan yang dimiliki oleh warga negara yang terdaftar di negara tersebut. Ya, maka dari itu mereka memenuhi kriteria sebagai compliant. Telah memenuhi persyaratan. Ya, tapi takut juga ya kita ya. Gara-gara kita udah membeberkan hasil dari misalnya laporan keuangan atau isi dapur masing-masing warga negara atau wajib pajak yang ada di masing-masing negara di negara komplain ini, tentu akan menjadi bumerang juga kalau ternyata diretas atau ternyata nanti dilakukan ada pemindahan dana secara besar-besaran oleh hacker, kan ngeri juga. Maka dari itu perbankan yang ada di negara tersebut pun harus memiliki sistem teknologi yang canggih ya, supaya menghindari hal-hal demikian. Lalu yang bisa dikatakan largely compliant ini juga ya bisa masuk dalam kategori ini tentu sudah berdasarkan riset, penelitian, dan juga meeting yang sudah dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development tadi, OECD. Di mana organisasi ini dia bertindak seperti siapa? Ya, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga. Cuman OECD ini dia lebih fokus kepada transaksi keuangan internasional, lebih fokusnya ke situ. Ya, memang sih di dalam metodenya atau pendekatannya itu kita juga mengenal ada OECD model atau ada United Nations model, yang mana secara terang-terangan dia mengadopsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi kalau kita mau lihat berkaitan dengan transaksi-transaksi internasional secara lebih detail, mengatur negara-negara mana yang sudah menjalankan apa dia
terindikasi tax haven kah atau tidak. Nah, itu kita bisa lihat dari setiap hasil dari setiap pertemuan yang dilakukan oleh OECD. Ya, sampai ada negara-negara yang ternyata juga non-compliant, belum memenuhi sampai saat ini ya. Ada Marshall Island dan juga Panama. Kenapa Pak Panama bisa ini dulu pernah ya ketahuan yang kasus Panama Papers. Akhirnya menguak data informasi bahwa banyak pengusaha-pengusaha di seluruh negara itu mereka melakukan investasi dan terdaftar di dalam mana? Di dalam Panama Papers. Makanya sampai saat yang ditentukan per tahun 2014 kemarin, ya, itu ditemukan bahwa dia itu masih non-compliant. Bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan berkaitan dengan data-data yang dia miliki. Ya, bahkan ada Federated States of Micronesia, Guatemala, Trinidad, dan Tobago ya. Mungkin mereka sampai saat ini belum melakukan karena mereka juga masih berpikir keras, ngapain? Aku mendingan menerapkan tax haven karena makin banyak warga negara dunia yang memilih untuk invest di negara gua. Ya, tentunya ada alasan mengapa sampai dilakukan demikian. Ya, terima kasih pertanyaannya, Nadia. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini ya, tadi kita sampai di informasi yang dipertukarkan dalam informasi yang dipertukarkan dalam standar automatic exchange of information. Ya, yang pertama terbagi ada dua ya, ada informasi WP orang pribadi dan informasi WP badan. Nah, jenis informasi untuk mengidentifikasi pemegang rekening atau nasabah. Lalu yang kedua, informasi nama wajib pajak, alamat, negara, atau yurisdiksi domisili apabila dibutuhkan dan tersedia, dan nomor pokok wajib pajak, tempat, dan tanggal lahir. Ya, ini untuk mengidentifikasi pemegang rekening nasabah. Ya, lalu berkaitan dengan informasi WP badan, yaitu informasi sehubungan dengan aktivitas keuangan atas suatu rekening. Ya, di sini ada saldo atau nominal rekening. Kemudian untuk rekening penyimpanan, jumlah bruto bunga. Untuk rekening custodian atau jumlah. Kemudian jumlah bruto bunga, dividen, dan penghasilan lain. Untuk rekening lainnya, jumlah bruto yang dibayarkan atau dikreditkan. Ya, tentunya kita akan melihat informasi-informasi demikian yang nantinya harus disajikan. Ya, lalu untuk mengidentifikasi rekening dan lembaga jasa keuangan. Ya, informasinya berupa nomor rekening, nama, dan nomor pengenal dari LJK. Lembaga jasa keuangannya kayak apa, Pak? Kayak misalnya kayak WOM Finance, Adira Finance, BCA Finance, ya, maksudnya kayak gitu ya. Atau misalnya lembaga-lembaga ini memang tujuannya apa? Dia bertujuan untuk membuat jasa keuangan doang. Misalnya jasa konsultasi keuangan, atau jasa pembuatan surat referensi bank, atau jasa pembuatan surat atau bank garansi, ya kayak gitu aja dia. Atau dia bantu membuatkan deposito, dan lain sebagainya. Itu lembaga jasa keuangan ini pun juga harus menyajikan ya, ketika diminta dia harus menyajikan informasi tersebut. Ya, kemudian persyaratan atau requirement untuk mengimplementasikan standar automatic exchange of information. Ya, first step, langkah pertama, legal basis AOI menentukan dasar hukum dalam melaksanakan mekanisme AOI. Ya, pertama ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Tentu kita harus lihat dulu ya, perjanjian penghindaran pajak bergandanya. Kemudian kita harus melihat Tax Information Exchange Agreement-nya. Lalu kita lanjutkan lagi
Tentunya harus ber CMAA, ya ini berkaitan dengan model foreign account tax compliance act tadi ya. Ini kan dia tuh si MCA ini kan mengembangkan FATCA tadi di bawah naungan FFI. Selanjutnya langkah kedua, ketentuan domestik mengadopsi persyaratan dan ketentuan mengenai pelaporan dan diligence dalam ketentuan domestik. Jadi di situ yang pertama ada persyaratan pelaporan dan juga ada due diligence. Ya, maksudnya berkaitan dengan pengimplementasian standar Automatic Exchange Information ini, apakah sudah sesuai persyaratan pelaporannya? Lalu yang kedua, apakah mereka cukup rajin secara periodikal, secara berkesinambungan, mereka pun senantiasa melakukan laporan. Kemudian yang ketiga adalah langkah yang ketiga adalah mengumpulkan informasi ya di sini menyediakan infrastruktur IT dan administrasi. Ya tentunya menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan administrasi yang sesuai dengan standar. Ya lalu di sana langkah ketiga ini mengumpulkan informasi, menerima informasi yang akan dipertukarkan, mempertukarkan informasi, memperoleh informasi yang dipertukarkan. Ya, jadi tentunya nih nggak sembarangan ya, boleh mempertukarkan informasi keuangan yang ada di satu negara. Tentu dengan tujuan yang jelas, memang dari warga negara ini dia memang terindikasi melakukan misalnya penghindaran atau pengelakan pajak, makanya mau tidak mau harus segera di disclose atau diungkapkan berkaitan dengan informasi yang ada. Lalu langkah keempat, melindungi kerahasiaan dan perlindungan data atau data safeguards. Nah, di sana terdiri dari dua poin, memuat detail aturan tentang kerahasiaan dan perlindungan data. Lalu yang kedua, setiap negara dapat mengidentifikasi dan melaporkan hasil identifikasi atas critical area dalam hal kerahasiaan dan perlindungan data. Ya, tentunya kita akan lihat ya setiap negara ini dapat mengidentifikasi dan juga melaporkan setiap hasil identifikasinya atas critical-critical area dalam hal kerahasiaan dan perlindungan data. Ya, apakah negara cukup yakin membeberkan data nasabah yang ada di negara tersebut? Ya, udah yakin belum nih mau diinformasikan? Ya, ntar jangan sampai nanti malah ada hacker lagi diretas dan akhirnya malah merugikan nasabah tersebut kan? Atau dia secara random dia nanti melakukan manipulasi kepada beberapa rekening dan akhirnya hancur deh sudah semua yang sudah dibuat oleh masing-masing perbankan, sistem yang ada di masing-masing perbankan. Karena kan di masing-masing perbankan ini kan mereka juga memiliki apa? Sistem informasi perbankan. Dan mereka sedemikian rupa merancangnya supaya tidak mudah dimasuki atau disupi kan oleh orang-orang yang tidak berhak. Nah, kemudian gambaran umum pertukaran informasi secara otomatis. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, proses IOI yang dilakukan oleh suatu negara atas data yang dikirimkan dan di yang dilakukan oleh suatu negara atas data yang dikirimkan dan diterima dari negara mitra dalam perjanjian. Nah, yang pertama mengumpulkan data keuangan nasabah.
dari lembaga keuangan. Kemudian yang kedua, format data sesuai dengan Common Reporting Standard dan melaporkan ke otoritas pajak dan bisa berdasarkan masing-masing negara. Jadi masing-masing negara, terus kita tinggal klik itu saja dan langsung masuk ya ke dalam foldernya atau ke dalam templatenya sehingga bisa mengakses setiap data-data keuangan nasabah. Lalu yang ketiga, ya menerima data dari lembaga jasa keuangan, melakukan quality control, mengirimkan dan menyimpan kopi data. Ya ini berada di naungan otoritas pajak negara A. Kemudian yang keempat, menerima data dari negara B. Nah itu melakukan deskripsi data, quality control, menyimpan data dan kerahasiaan serta perlindungan data. Ya di sini tentunya kita akan melakukan atau menerima data dari negara B dan melakukan deskripsi data berkaitan dengan hal-hal tersebut. Selanjutnya yang berikut di poin kelima, mengimpor data dari lembaga jasa keuangan dan negara B untuk kemudian dibandingkan dengan database dan lakukan tindakan yang diperlukan. Ya. Nah, tentunya ini melakukan pengungkapan tersebut karena ada apa? Karena ada permintaan nih. Permintaan dari negara yang lain minta supaya kita masuk atau kita mengungkapkan data-data nasabah yang ada di negara yang bersangkutan. Nah, kita lanjutkan jaringan pertukaran informasi. Nah, jaringan pertukaran informasi secara global itu dilakukan di 107 negara atau yurisdiksi yang telah menandatangani CMAAT. Nah. Jadi, Competent Multilateral Authority Agreement. Nah, nanti mereka ini ada 107 negara, lalu ada 87 negara atau yurisdiksi yang telah melakukan penandatanganan MCA tadi. Lalu di tahun 2000 ini data per 11 April 2017 ya, 100 negara atau yurisdiksi berkomitmen untuk melaksanakan pertukaran informasi. 52 negara atau yurisdiksi berkomitmen untuk melaksanakannya tahun 2017 dan 48 negara atau yurisdiksi lainnya termasuk Indonesia pada tahun 2018. Nah, jaringan pertukaran informasi Indonesia ada 65 perjanjian penghindaran pajak berganda. Kemudian ada 4 ya, tax information exchange. Ya, berkaitan dengan TIA tadi ya. Tax Information Exchange Agreement dan juga 107 CMAAT. Nah, selanjutnya dasar hukum akses terhadap informasi di Indonesia. Nah, dasar hukumnya kita lihat di dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 6 tahun 83 tentang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu di pasal 32A Undang-Undang nomor 7 tahun 83 dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang terbaru ya. Nomor 36 tahun 2008. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Pasal 41 dan pasal 44A Undang-Undang nomor 10 tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 92 tentang Undang-Undang perbankan. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 39 tahun 2017 tentang tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional. Nah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25 POJK 2015
itu berkaitan dengan penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan kepada negara mitra. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita lanjutkan lagi di pertukaran informasi dalam PMK 39 tahun 2017. Ya, di dalamnya kita akan lihat PMK nomor 39 tahun 2017 itu berdasarkan permintaan on request tadi ya. Nah, itu tentunya akan berhubungan dengan kompeten authority Indonesia. Nanti kompeten authority Indonesia ini akan berhubungan, dia berinteraksi dengan kompeten authority negara lain ya dalam rangka meminta data-data yang ada. Nah, nanti melakukan permintaan secara tertulis atau melakukan korespondensi dengan otorisasi negara-negara lain. Lalu dari sana akan memberikan informasi atas data yang diterima. Ya, jadi itu kalau bicara tentang pertukaran informasi antar negara, itu bukan hanya berkaitan dengan pajak juga ya. Misalnya nih, ada penjahat, atau misalnya katakanlah ada koruptor. Nah, kemudian koruptornya dia ke luar negeri. Begitu dia ke luar negeri, biasanya ini juga dilakukan. Karena ini tidak ada konteksnya sesuai dengan pajak. Jadi itu bisa dilakukan pertukaran informasi. Karena pada saat salah satu penjahat ini keluar dari negara yang bersangkutan, yang bekerja siapa? Ada FBI internasional. Nah, FBI internasional ini dia mengawasi, memonitoring setiap warga negara yang ada di dunia. Kalau ternyata dia memang ke negara lain dalam rangka untuk melindungi dirinya, nah si FBI investigasi ini, FBI internasional ini nanti yang melakukan pemanggilan atau penangkapan terhadap oknum tersebut, yaitu yang pertama. Atau misalnya ketahuan kalau dulu pernah ada kejadian ini ya, pedofil ya di Indonesia. Nah, pedofilnya ini dia melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak kecil. Kebetulan dia adalah seorang teacher juga dari luar. Kemudian dia stay di Indonesia emang udah lama, tapi dia akhirnya melarikan diri ke luar negeri. Nah, begitu dia melarikan diri ke luar negeri, itu FBI internasional ini langsung memantau. Track recordnya langsung terbaca. Oh, dia adalah warga negara A. Dia memang pernah bekerja di negara B, C, D. Selama itu dia pernah melakukan tindakan-tindakan asusila, demikian, demikian, demikian. Dan akhirnya sekarang dia ada di negara ini untuk melindungi dirinya. Nah, di situ dia bisa ditangkap dan dibawa ke negara yang bersangkutan sesuai dengan kasus yang dia lakukan. Kalau memang pernah terjadi pelecehan seksual terhadap anak itu dilakukan di Indonesia, berarti pemerintah Indonesia yang memiliki yurisdiksi untuk memberikan hukuman kepada orang tersebut. Makanya waktu itu ketika kasus ini terjadi, orang yang bersangkutan akhirnya dia didatangkan kembali ke Indonesia dan harus berhadapan di meja pengadilan di Indonesia. Baru dihukumlah di Indonesia. Persoalan dia pernah melakukan kejahatan di negara lain, itu setelah dia sudah melakukan hukuman dulu di negara ini. Karena di negara ini yang pernah kena dampaknya akibat perbuatan yang dia lakukan di masa lampau. Ya, jadi seperti itu. Jadi berkaitan dengan pertukaran informasi itu bukan hanya fokus kepada pajak, tapi fokus juga kepada hal-hal lain. Sejauh itu masuk dalam tingkat kriminalitas dan merugikan orang, dan tentunya dia harus juga menerima hukuman. Ya, seperti itu. Nah, itu kompeten otoriti Indonesia. Kemudian yang kedua itu secara otomatis. Nah, ini juga hubungan antara kompeten otoriti Indonesia dengan kompeten otoriti negara lain. Ya, di situ menyampaikan informasi secara langsung tanpa didahului permintaan, nggak pakai request lagi ya. Dia langsung by phone atau by email, dia langsung hubungin. Nah, itu pun diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2017. Lalu kemudian yang secara spontan, spontaneously, nah itu juga hubungannya antara kompeten otoriti negara lain, lalu ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Otoritas Jasa Keuangan. Ya, di mana ketiga institusi ini tentunya akan terlibat.
ada laporan informasi ya, informasi, lalu ada lembaga jasa keuangan, ada laporan informasi dan disampaikan secara langsung atau disampaikan dulu melalui OJK. Yang kadang kalau kita ngelapor lewat OJK lama misalnya. Ya udah langsung aja lah ke DJP. Direktorat Jenderal Pajak kelamaan, gue nungguin kalau pakai OJK. Nah, itu pun diatur dalam pasal 5 PMK 39 tahun 2017. Ya. Jadi berkaitan dengan kompeten otoriti tersebut, dia pun harus sigap ya, jangan terlalu lama juga ketika menghadapi hal tersebut. Kalau kelamaan mengambil keputusan juga ya keburu penggelap pajaknya udah kabur lagi ke negara lain. Berarti kan yang harus ngejagain di mana di pada saat dia misalnya melakukan penerbangan, mau udah bersiap untuk meninggalkan Indonesia ini untuk selama-lamanya. Gue udah ngerasa nih kayaknya gue udah dicari sama polisi di Indonesia, jadi gue harus segera meninggalkan Indonesia lah selama-lamanya. Berarti kan dia harus sigap bekerja sama dan melakukan peringatan untuk segera mencegah orang yang bersangkutan itu melarikan diri dari negara Indonesia, ya. Karena pada saat kita memberikan informasi, tentu kita mengharapkan apa? Ya ada tindak lanjutnya. Setelah sudah diberikan informasi supaya segera dikeluarkan keputusan berkaitan dengan orang tersebut. Itu diatur di dalam pasal 5 PMK 39 tahun 2017. Ya, jadi pelaksanaan pertukaran informasi itu nggak semata-mata kita jalankan aja ya. Ya udahlah Pak, kita ikut-ikutan aja karena kita kan juga biar maju juga Pak, kayak yang tadi udah compliant daripada kita masih partially compliant. Kita kan juga pengen semuanya. Nah, tapi kita nggak bisa asal main aja begitu. Tentu harus ada apa? Pijakan hukum. Ada pedoman hukum, ada undang-undang yang menyatakan demikian bahwa kita pun bisa ikut. Ya, kalau memang kita mau beralih ke arah compliant dari partially compliant tentu bisa, tapi kita siap nggak untuk membeberkan seluruh data-data informasi keuangan yang dimiliki oleh semua nasabah yang ada di Indonesia? Ya tentunya semua nasabah ini yang memang notabene dalam tanda kutip ya sudah pernah melakukan penggelapan atau terindikasi mau melakukan tax evasion atau tax avoidance, atau memang perusahaan yang bersangkutan atau multinational company ini dia berencana untuk melakukan tadi ya abuse of business, dia memang sengaja akhirnya dia ingin melakukan BEPS tadi, base erosion and profit shifting, ya seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan kesiapan Indonesia terkait dengan pengimplementasian pertukaran informasi. Apa Indonesia udah siap belum ya? Tentunya kalau dikatakan demikian, siap nggak siap ya harus siap ya. Kalau nggak kita ketinggalan dulu. Bagaimana kita bisa sampai di negara Indonesia yang maju kalau kitanya sendiri melakukan hal-hal tersebut aja kita nggak bisa melakukan atau terhadap sebuah perubahan. Kita harus siap juga ya terhadap sebuah perubahan. Jangan sampai kita duduk diem aja. Pak kita tiba-tiba aja Pak maju. Ini kalau nggak ngapa-ngapain juga sama aja bohong kan. Kan bisa menjadi sebuah negara maju. Nothing. Tiba-tiba kita mendapatkan hasil. Terus tiba-tiba secara instan kita langsung berubah menjadi negara maju. Kan tentu nggak bisa. Maka dari itu kita harus terlibat dalam setiap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional. Ya, ketika Indonesia bisa memberikan opini pendapatnya di kancah internasional, tentunya akan apa? Memberikan nama baik ya buat negara Indonesia. Jangan kita memberikan kontribusi yang negatif. Ada tingkat kejahatan Indonesia nomor satu atau misalnya kejadian-kejadian yang memalukan malah Indonesia yang jadi nomor satu, tentunya itu jangan sampai terjadi. Nah, kemudian kita lihat dalam rangka kesiapan Indonesia terkait dengan pengimplementasian pertukaran informasi
Nah, berdasarkan hasil ulasan Global Forum pada peer review yang pertama. Nah, tentunya ini sudah dibahas ya waktu OECD tadi. Nah, itu tentu harus dilakukan peer review. Peer review itu apa sih, Pak? Peer review itu seperti ulasan ya. Ulasan sejawat yang dilakukan oleh masing-masing anggota yang ada di dalam OECD. Kalau tadi saya bilang OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development ini terdiri dari 30 orang, 30 negara. Nah, tentunya Indonesia pun harus apa? Ada ulasan juga dong kalau bisa. Atau misalnya dari negara-negara lain, negara-negara maju tadi sudah memberikan ulasan atau peer review terkait dengan Global Forum tersebut. Nah, Indonesia diberikan peringkat partly compliant yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aspek hukum domestik dengan standar internasional. Nah, di situ dinyatakan bahwa dia tuh nggak sesuai loh antara aspek hukum domestik dengan standar internasional serta beberapa aspek lain yang membutuhkan perbaikan. Ya, jadi di sini menunjukkan adanya nggak kesesuaian aspek hukum, mengatakan A, aspek hukum domestik, lalu standar internasional mengatakan B, dan juga beberapa aspek lain yang memang membutuhkan perbaikan, ya. Nah, Indonesia dianggap belum sesuai dengan standar internasional karena dalam rangka memperoleh informasi dari lembaga jasa keuangan, otoritas pajak harus memberikan informasi terkait nama wajib pajak. Jadi harus memberikan informasi terkait nama wajib pajak atau nomor rekening kepada Bank Indonesia atau OJK. Ya, kita kasih belum siap ya. Harus membeberkan seluruh nama-nama WP kita atau nomor rekening WP kita yang ada di negara Indonesia, terus kita infoin ke negara lain. Ya, di negara kita aja kita jaga-jaga, masa kita infoin ke negara lain? Nah, Indonesia dapat masuk ke dalam kategori cooperative jurisdiction. Nah, alasannya Indonesia telah berkomitmen untuk mengimplementasikan pertukaran informasi secara otomatis. Ya, berdasarkan Common Reporting Standard (CRS) yang pada September 2018. Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani konvensi atau CMAAP ini sejak tahun 2011. Nah, Indonesia itu akan masuk dalam kategori non-cooperative jurisdiction. Ya, negara yang tidak kooperatif dalam melaksanakan pertukaran informasi. Apabila Indonesia tidak menjalankan komitmen pertukaran informasi secara automatically mulai tahun 2018 dan tidak mendapat rating Rashly compliant. Nah, itu masuk dalam dua dari tiga kriteria. Ya, kalau bisa sih buru-buru ya. Jangan lama-lama kita di partially compliant, tetapi kita harus masuk ke largely compliant. Bagus-bagus bisa langsung masuk ke compliant ya. Itu agak susah. Kita harus melewati tahap yang kedua dulu, baru bisa masuk ke yang tingkat pertama. Ya, jadi jangan sampai kita nanti dikategorikan sebagai non-cooperative jurisdiction. Ya, kemudian kita lanjutkan. Negara-negara yang termasuk dalam daftar non-cooperative jurisdiction akan diberhentikan keikutsertaannya dalam pertukaran informasi secara global. Dan sangat penting bagi Indonesia untuk tidak berada di dalam daftar tersebut ya. Entah kita ibaratnya kayak apa ya? Kayak dikucilkan kan? Kayak negara yang dikucilkan di antara negara-negara lain. Tentu kita nggak mau seperti itu. Jangan sampai kita terlalu lama berada pada posisi partially compliant, partly compliant, dan kita sudah merasa dinilai bobok rendah di situ aja, nggak usah maju-maju juga ke atas. Ketingkatan step kedua atau step pertama, kita udah cukup di sini aja. Kalau lama-kelamaan kita bisa dikeluarkan. Ya, kita jangan sampai diberhentikan keikutsertaannya dalam pertukaran informasi secara global. Karena kenapa? Negara lain merasa kita merugikan lah. Kalau misalnya Indonesia bisa menerima informasi dari negara tersebut, tapi negara tersebut minta informasi dari negara Indonesia,
kita belum siap. Ya, kita belum siap untuk melakukan hal demikian. Karena ini apa, Pak? Kita belum siapnya karena gini ya. Indonesia udah siap. Udah siap belum kalau dia ternyata harus melakukan pembeberan seluruh data-data informasinya tadi. Dia harus memberikan informasi terkait nama wajib pajak atau nomor rekeningnya kepada Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan. Ya, sebenarnya sih kalau bisa dikatakan Bank Indonesia sendiri bisa memantau ya. Nggak perlu minta persetujuan bank-bank yang ada di Indonesia kan. Dia nggak perlu minta Bank Mandiri, nggak perlu minta BCA, nggak perlu minta CIMB Niaga. Tetapi dia cukup apa? Ya dia cukup meminta, dia lihat aja datanya orang semua. Bank di Indonesia akan report ke BI. Kenapa dia harus repot-repot, ya kan? Saya sih tinggal ngarik aja datanya orang saya yang kerja di BI. Kalau saya membeberkan informasi seluruh nasabah kan bisa saya tarik langsung datanya. Kita tarik datanya, kemudian kita langsung informasikan kepada negara-negara tersebut. Ya. Nah, tentunya itu harus di meetingkan dulu ya. Gak bisa kita langsung putuskan malam ini juga harus selesai, lalu besok pun kita harus keluar hasilnya seperti ini, begini, begini, begini. Kalau misalnya tentu banyak pertimbangan. Pemerintah belum menerapkan itu tentu dia karena adanya pertimbangan, bukan karena hal-hal yang lain. Ya, apakah melakukan hal tersebut sudah mendapatkan persetujuan juga dari seluruh nasabah yang ada di Indonesia. Jangan-jangan nasabahnya juga nggak mau datanya diinformasikan. Berarti kalau bisa, Pak, kalau waktu pertama kali bikin rekening di bank, harus ada ini dong, Pak. Harus ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa saya siap untuk melakukan pengungkapan atas seluruh informasi yang saya miliki di dalam bank tersebut. Tentunya bank itu akan, nasabah yang mau memilih membuka rekening di bank tersebut, tentu dia akan berpikir ya. Berpikir dua kali. Tepat nggak saya buka di bank ini? Karena di dalam bank ini mengharuskan saya membeberkan hasil laporan. Ya, itu tentu akan menjadi pertanyaan. Dan juga wajib pajaknya nantinya dia merasa kalau udah yakin baru bisa dilakukan. Yaitu tidak bisa diputuskan juga secara sepihak atas hal tersebut. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, baik. Sepertinya saya lihat di sini sudah tidak ada lagi yang ditanyakan. Pajak internasional, teman-teman, persiapkan saja nanti untuk ujian tengah semesternya. Jangan lupa kerjakan. Karena kemarin saya lihat ada beberapa mahasiswa yang belum kumpul assignment. Ya, bahkan dia berturut-turut dua kali penugasan. Saya lihat kok ini nggak pernah ngumpulin tugas, dia ngapain nih? Pas di absen juga nggak pernah absen, tugas juga nggak ngumpul. Ya, jadi mohon perhatiannya, jangan sampai teman-teman Alfa tidak melakukan atau tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Apalagi ujian tengah semester komponennya paling besar, dan ujian akhir juga tentunya komponen paling tinggi. Ya, jadi usahakan kerjakan setiap ujian dengan baik. Oke, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk perkuliahan kita malam hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap gunakan hand sanitizer, gunakan masker, dan sampai ketemu pada saat ujian. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.